Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa nistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'tikul ladhi fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu minh. Ala hina yastaghshuna thiyabahum. يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعمل الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama uzila bi'ilmi Allahi wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Ma kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Afama kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita di tengah masa pandemi COVID-19 yang sungguh berat ini. Tidak lupa selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Membeli roti di pagi hari, pulang ke rumah di sore hari. Jamaah online yang saya hormati dan saya sayangi, perkenalkan nama saya Afrilia Nur Anggraini. Saya merupakan perwakilan dari SMP Negeri 1 Wuryantoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema kiat agar Ramadan lebih bermakna. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di dunia. Bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan berkah. Lalu, dengan apa kita dapat mengisi bulan Ramadan ini, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini? Berikut ini ada 5 amalan yang dapat kita gunakan untuk mengisi dan menjadikan bulan Ramadan lebih bermakna. Amalan yang pertama adalah berpuasa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diperintahkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dapat kita ketahui bahwa puasa tidak hanya untuk menahan hawa nafsu, lapar ataupun haus, tetapi juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
Sebagaimana dalam masa pandemi ini kita harus menjaga imun dan menjaga iman. Yang kedua adalah sholat. Bukankah sudah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan secara tepat waktu? Untuk mengisi Ramadan kali ini dapat kita lakukan dengan sholat, yaitu sholat wajib maupun sholat sunnah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa melakukan qiyamul lail dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dihapuslah dosanya yang lalu. Sungguh luar biasa kan teman-teman. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk tidak mau sholat, apalagi sholat berjamaah. Kita dapat sholat di rumah bersama dengan keluarga kita. Amalan yang ketiga adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Menurut hadis riwayat Ahmad, bahwasanya sahur itu seluruhnya berkah, maka janganlah engkau tinggalkan sahur meskipun engkau hanya meneguk seteguk air, karena Allah mendoakan orang-orang yang sahur. Sedangkan menurut hadis riwayat Muslim dan Bukhari, disebutkan bahwa sesungguhnya manusia tetap berada dalam kebaikan apabila ia menyegerakan berbuka puasa. Jadi apabila sudah adzan berkumandang dan waktunya berbuka puasa, kita langsung Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan menyegerakan berbuka puasa demi mendapat kesempurnaan dalam berbuka puasa dan puasa yang kita jalani seharian itu. Lalu amalan yang keempat adalah membaca Al-Qur'an atau tadarus Al-Qur'an. Bukankah memang sudah kewajiban kita sebagai umat muslim harus bisa membaca dan mengamalkan Al-Quran? Kita dapat mengisi waktu luang menunggu waktu berbuka dengan membaca Al-Quran. Bahkan menurut hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa membaca satu huruf dalam Al-Quran disandingkan sama dengan 10 kebaikan. Bayangkan jika kita bisa menghatamkan Al-Quran, berapa banyak kebaikan yang datang kepada kita dan berapa banyak amal yang dapat kita gunakan di akhirat kelak. Amalan yang terakhir atau yang kelima yaitu adalah memperbanyak berdoa dan menahan amarah. Kapan waktu kita berdoa? Sepanjang hari di bulan Ramadan, khususnya saat hendak berbuka puasa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga berbuka, dan yang kedua adalah pemimpin yang adil, serta yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Sedangkan untuk menahan amarah, bukankah memang sudah kewajiban kita dalam berpuasa kita harus menahan hawa nafsu amarah? Maka kita harus menyempurnakan puasa kita serta ibadah kita di bulan Ramadan dengan menahan amarah. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ingatlah bahwa jalan-jalan ke Wonogiri melihat kaki terkena duri. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Jangan biarkan maksiat mengotori hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memotivasi kita untuk lebih baik ke depannya. Pesan saya hanya satu. Pergi ke pasar membeli durian dengan Markona. Tetap di rumah jaga kebersihan agar terhindar dari virus corona. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.